Ke sana, motor kan? Yang kemarin gara-gara nggak pernah dipakai, pas dipakai, panasan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perjalanan dan kisah cinta Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk diikuti dan disimak dari hari ke hari. Di pagi hari ini, nampak Rizky Bilar mengunjungi Kisiris Tanjung Priok Ahmad Sahroni. Sepertinya, Babang B ingin memberikan kejutan dan surprise. Apakah dia akan beli mobil atau motor mewah? Salah satu koleksi Ahmad Sahroni yang terkenal banyak mempunyai koleksi mobil dan motor mewah. Terlihat Rizky Bilar dan para sahabatnya serta asisten sedang berbincang-bincang di garasi rumah Ahmad Sahroni yang merupakan salah satu Crazy Race yang ada di Tanjung Priok. Ya, Crazy Race-nya Tanjung Priok. Terlihat juga dia, Rizky Bilar, berswafoto bersama keluarga dari Ahmad Sahroni. Nampak mereka begitu bahagia dan saat melihat-lihat mobil yang tentu membuat kita bertanya-tanya, apakah Rizky Bilar akan membelikan kado surprise pernikahan berupa mobil sport untuk sang kekasih, atau dia akan membeli untuk mobil menjemput kekasihnya itu. Kita masih mendalami kabar terbaru terkait Rizky Bilar yang sekarang melihat-lihat koleksi mobil Ahmad Sahroni tersebut. Tentu hal yang terbaik. Kita selalu mendoakan mereka berdua selalu diberikan keberkahan dan kunjungan ke rumah Ahmad Sahroni semoga juga membawa berkah bagi Bang B tentunya dan Dede Lesti. Bagi kalian yang masih ragu, masih kepikiran, masih penasaran, apakah yang akan segera dilakukan antara Ahmad Sahroni dan Rizky Bilar, tunggulah kabar-kabar keseruannya. Yang penting jangan lupa kita selalu mengawal mereka sampai halal, yakni hubungan Lesti dan Bilar akhirnya menjadi suami istri. Itu saja kabar-kabar terbaru. Jangan lupa like, komen, share tentunya pada pasangan kalian, kerabat atau sahabat kalian agar kegemuan dan kuan ini kita bersama-sama rasakan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.